Oke cuy, jadi di video kali ini gue mau memberikan tutorial kepada kalian semua gimana sih cara headshot tanpa menggunakan rege ataupun aplikasi cheat lainnya ya cuy. Trik-trik curang lainnya. Jadi ini trik murni asli ya cuy, murni skill asli. Nah tapi sebelum masuk ke tutorialnya, buat kalian semua yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa ditekan tombol like-nya juga. Oke, kalau sudah terima kasih banyak cuy. Nah jadi gue langsung aja menjelasin langsung ke inti videonya, jadi jangan di skip video ini ya cuy, tonton sampai selesai. Nah jadi intinya itu gini cuy, kalian benerin sensitivitas kalian ya cuy. Nah gue saranin itu 100 semua, 100% semuanya ya cuy. Nah selanjutnya DPI kalian itu atur sesuai HP kalian ya cuy. Nah di sini Bang Vin pakai DPI 550 ya cuy. Nah kalau HP kalian sesuaiin sendiri, dan untuk sensitivitasnya ya cuy itu wajib 100% semuanya cuy ya. Untuk pertama mungkin susah ya cuy, mungkin karena apa ya, terlalu licin ya cuy. Tapi untuk apa ya, kalau kalian sering main ya cuy, adaptasi ya, itu bakalan untuk ke depan ya, mungkin terbiasa ya cuy. Setiap nembak itu licin ya, licin tapi bikin headshot cuy, bikin headshot terus cuy ya. Dan kalau kalian nembak itu usahain selalu drag ke atas ya cuy, dan posisi diam, jangan pakai analog ya, jangan lari juga ya. Pokoknya kalian nembak itu posisi diam dan di drag ke atas, otomatis headshot, auto headshot sih, gue jamin ya cuy. Oke, mungkin cukup segitu, simple sekali ya tutorialnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.